Syedaralon ketegangan Cina dengan Amerika Serikat kian memanas setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, mengungkapkan rencananya mengadakan tur ke sejumlah negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang pada pekan ini. Nancy Pelosi berangkat dari Guam menggunakan pesawat terbang ke Singapura. Sementara posisi kapal induk USS Ronald Reagan saat ini berada di Selat Bernardino di dekat Filipina yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Hasil pelacakan lembaga think tank Cina yang berbasis di Beijing, SCSPI, menyebutkan kapal induk USS Ronald Reagan dan kapal penyerangan yang menyertainya yang mencakup kapal perusak peluru kendali dan kapal penjelajah peluru kendali berangkat dari Singapura pada 25 Juli menuju Laut Cina Selatan. Pada 28 Juli 2022 kemarin, pejabat Armada Ketujuh Angkatan Laut Amerika Serikat menginformasikan penempatan kapal induk ke wilayah Laut Cina Selatan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters. Kabar tentang kapal induk Amerika di LCS muncul setelah Cina mengancam akan melakukan serangan militer jika Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, mengunjungi Taiwan. Seperti yang dilaporkan Eurasia Times sebelumnya, Pelosi dilaporkan akan memimpin delegasi ke Taiwan pada Agustus ini. Meski tidak menyebutkan kemungkinan kunjungan ke Taiwan, rencana turnensi Pelosi ke Asia untuk mempererat kemitraan Amerika Serikat dengan sejumlah negara di kawasan Indo-Pasifik telah mematik amarah pemerintah China. Presiden Xi Jinping menganggap langkah Amerika Serikat tersebut dapat mempengaruhi Taiwan yang masih bagian dari wilayah China.